bahaya sekarang itu pasukan Pahang. Peluang dan serang gol. Seperti yang saya katakan, bagaimana Pasipan. Dilem dengan Muslim. Peluang sekarang ini. Tetapi, oh, peluang terbaik. Kesilapan berlaku gol. Mungkin inilah dia gol untuk pasukan Perak oleh Farhan. Peluang Sudin ketika dia belum melakukan. Belakang untuk di bola. Peluang di bola. Akhirnya perbaikan besar ini. Satu gol dia dapat. Di belakang dilakukan catatan oleh Mendemi. Ada pantang untuk di bola. Kini keluar untuk di bola. Pada malam ini, ini menang kuat pertama Perak di paruh masa yang kedua. Dan dia terus menghasilkan jaringan. Ketika ini untuk Perak, untuk Perak selanjutnya jaringan gol. Untuk menjalinkan gol pertama Perak berpunca daripada tarik ke dalam yang dilakukan tadi. Tadi perlawanan di Partiban, cuba Leandro dan itu dia gol. Kelam kabut di depan pintu gol UiTM FC. Sesuatu yang menyegarkan penyokong-penyokong The Boss Gauros. Di pola. Oh, kencang. Pribadi yang ketiga, jaringan golimo di pola. Satu kepuasan untuk dia mengembirakan penyokong-penyokong The Boss Gauros. Teruskan kata pengadil, advantage diberikan di sana, peluang, oh, gol! Yang gagal ditangkap kemas oleh Azza Arif. Mereka tadi yang melakukan gerakan, di bola di sana, peluang, gol! Melalui gerakan di bola di sebelah kiri disudahkan tadi oleh pemain nombor 19 Muhammad Farid Kazali. Sebelum ini pun banyak peluang yang untuk pasukan Kedah. Hantaran ke tengah di Paula, gol! Oh, oh, satu gol yang berjaya dihasilkan oleh di Paula. Gol yang berjaya dihasilkan oleh di Paula. Minit yang ke-57. Kelebihan dalam mengambil servis Nazrul Naim terus dan gol yang pertama. Nasirul Naim meletakkan Perak 1-0 di hadapan. Peluang yang tidak disia-siakan. Rembatan terus. Agak bahaya keliru tersebut, peluang itu sejak Aguero. Sekarang ini Sergio Aguero. Akhirnya meledak. Dan juga memecahkan kebutuhan malam ini.
PJ tertewas dalam umpan. Cukup cantik cubaannya daripada Aguero sebentar tadi. Dia. Leandro. Goal. Berjaya disempurnakan dengan baik oleh Leandro Dos Santos. Jadi peluang yang disempurnakan dengan baik oleh Perak melalui Leandro tadi melalui sepakan penalti tersebut. Diberi oleh pasukan Perak. Terus tanduk ganda ini tidak gol. Ada kata-kata di peluang harus digunakan dan inilah yang berjaya disempurnakan untuk gol kedua pasukan Perak. Bagi menyambutkan kedudukan. Jadi 3-2 akhirnya memihak kepada Seri Pahang FC bagi mereka mendapat 3 mata di info ini. Kami bawakan secara langsung. Rodin, Zulkifli Zakaria. Dan peluang Nana Poko. Goal! Goal! Nana Poko pemain import dari Ghana itu berjaya menewaskan Sam Somerville pada minit ke-16. Nana Poko. Poko, peluang untuk Nana Poko menjaringkan gol keduanya pada perlawanan ini. Dan masuk. Sekali lagi Nana Poko. Dan itu adalah jaringan kedua Nana Poko. Di sebelah kanan dia menewaskan Sam Somerville. Bukan oleh Nana Poko. Sam Somerville menanti. Nana Poko cantik, tenang dia menewaskan Sam Somerville di sebelah kiri. Yang menjadi untuk Nana Poko. Dia menjadi pemain yang kelima meledak dengan jaringan hat-trick musim ini. Diego Aguero. Dan itu dia gol. Walaupun Kadupati Cemat sudah menerkam ke arah yang betul. Dan Kadupati Cemat telah pun berjaya mengagak ke arah yang betul. Tetapi memang agak sukar untuk menyelamat. Satu lagi antara ketengah. Nana fokuskan rembatan terus. Oh, dan itu dia gol. Nana fokus bola terkena tiang gol dan masuk. Itulah satu gerakan yang di luar jangkaan. Hasil hantaran yang diterima untuk Ong Kinsi. Peluang sekali Nana Poko. Nana Poko terlepas dalam kuasa melati. Satu hantaran lencong. Gol! 2-0. Pada Nana Poko dan seterusnya dia mengalami kecederaan. Berjaya menewaskan Robson Rengi dalam situasi satu lawan satu. Kita dapat lihat bagaimana.